Hai semua, ini adalah cara memasak sayur paku santan ala mama aku. Yang pertama-tama kita siapkan bumbunya terlebih dahulu. Bawang putih, bawang merah, dan cabai besar dihaluskan. Kemudian kita tumis ke dalam minyak yang sudah panas. Jadi bahan-bahannya sangat simple. Jangan lupa siapkan santan kelapa juga. Nah, ini udah agak mateng bumbunya. Kita siap masukkan sayur paku yang sudah dibersihkan. Dan kita aduk-aduk biar bumbunya tercampur merata. Sayurnya sudah mulai matang, kita masukkan santan kelapa ke dalam sayur. Kita masukkan sedikit garam dan penyedap rasa sesuai selera. Dan juga kita tunggu sampai sayurnya masak dengan sempurna. Sayur paku santan siap untuk disajikan.